bukan dalam hal kami bukan mengadakan vaksinasi keluarga. Nah, kami ini adalah dari Bang Dedis terus mengadakan vaksinasi tahap 3 atau gelombang 3 terbuka. Ya, dengan sasaran 850 orang. Dan kemudian mungkin ini terakhir kami mengadakan vaksinasi. Kemudian ada juga tapi dosis 2 nanti. Berarti ini dosis pertama terakhir gitu? Iya, gelombang ketiga. Nah, gelombang ketiga. Masyarakatnya sendiri bukan cuma di sekitaran sini? Iya. Bisa yang dari Juwata? Juwata, Kota Tarakan. Nah, ada juga dari KTP luar kita layani juga. Kalau bukan domisili Tarakan? Bisa, ya kita layani, ya. Karena mereka membutuhkan, mungkin mereka sulit dapatkan vaksin di tempat apa gitu kan. Nah, dalam hal ini, hari ini kita fasilitasi. Kalau jenis vaksinnya apa, Pak? Pfizer. Pfizer. Dari awal itu Pfizer atau ada juga yang Sinovac? Awal kami adakan vaksin itu Sinovac. Tahap 1, tahap 2 Sinovac. Jadi ketiga ini, tahap 3 ini ada vaksin Pfizer. Jadi kalau di total secara keseluruhan dari sejak pertama sudah berapa ribu sasarannya? Untuk Kota Tarakan tahap pertama itu 750, tahap kedua 875, dan tahap 3 850 hari ini. Itu untuk dosis pertama berarti? Ya, dosis pertama. Sama dosis kedua? Itu kalau di ya ditotalkan 750, nanti dosis 1, dosis 2 ada 1.500 kan. Nah, jadi nanti saya chat lah berapa kan total. Ada 5.000. Ada 4.000. Ya, 5.000 dosis. 5.000-an ya? Ya, untuk Kota Tarakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!